Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa lagi bersama saya di channel Faisal Quicker. Sudah lama kita ya tidak berpetualang ya ataupun memancing ya. Ya dikarenakan kondisi dan cuacanya tidak memungkinkan ya untuk memancing, teman-teman. Nah, oke, jadi kali ini kita mau coba buat ini aja nih. Perangkap kepiting ya atau bubu kepiting. Cuman yang model terbesar ya, 2 kali lipat ini besarnya nih teman-teman. Karena dulu itu ada request saya yang buat perangkap kepiting super besar, jadi kita coba ya, kita kabulkan requestnya. Nah, oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, oke, ini dia alatnya, bahannya ya teman-teman. Ini jaring ukuran 1 inci ya, nih. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, oke, ini panjangnya sekitar 76 ya. Nih. 76 cm. Untuk panjang dari ujung sana kemari 76 cm ya. Teman-teman bisa mengikuti ya. Atau teman-teman bisa buat kreasi teman-teman sendiri. Tapi alangkah baiknya buat pemula lebih baik ikuti saya dulu ya teman-teman. Nah, untuk lebar jaringnya ini kita tidak bisa menentukan lewat ukuran ini ya. Tapi kita hitung aja dari permatanya. Ini teman-teman hitung saja dari ini. Dari ujung sini sampai ke ujung sini. Ini biar saya hitung dulu ya. Nah, oke, semuanya ada 83 simpulnya ini. Nah, oke, langkah selanjutnya teman-teman harus mempersiapkan ini ya. Untuk rangkanya yaitu kawat ukuran 3 mm. Dan kita kasih pipet atau selang ya. Ini bisa kalian beli di toko pancing ya. Nanti kalian tanyakan saja pipet yang biasa dibuat untuk membuat bubu kepiting ya. Nah, oke, ini teman-teman masukkan saja ya, seperti ini. Ini cuma contoh ya, teman-teman. Masukkan saja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal di ini, tinggal kalian bakar aja ya. Nah, ini teman-teman, dia sudah terkunci ya. Dan tidak ada rongga lagi untuk air bisa masuk ya, biar besinya lebih awet. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah buat 2 bingkainya ya. Ini nanti kita buat diameternya. Ini diameternya 56 di sebenarnya ini. Ini teman-teman, lihat sendiri diameternya 56 atau panjang ininya sekitar 180 ya. 180 cm. Nah, ini dia teman-teman, untuk menentukan rangka yang bagian pertama nih ya. Ini bagian ini. Ini ada caranya.
Nah, yang pertama kita ukur dulu seperti tadi ya. Ini kan diameternya sekitar 56. Ya, berarti kita ambil jari-jarinya saja sekitar 26 ya jari-jarinya, teman-teman. Udah. Berarti kita ukur di sini 26. Ini ya, teman-teman. 26. Berarti ini di sini, teman-teman. Nah, ini di sini ya. Baru kita masukkan rangka yang pertama di ukuran 26. Sini, teman-teman. Langsung saja nih dimasukkan saja, ikut lurus teman ya, satu persatu. Ini sudah, langsung saja kita buat seperti ini. Nah, ini angka yang pertama ya, di bagian bawahnya ini. Ini dia teman-teman, rangka yang pertama ini. Terus kita buat rangka yang bagian kedua di rangka yang atasnya. Kita ukurnya dari sini saja ya. Ini kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini berarti di angka 10 sini ya teman-teman, di simpul 10 ini kita masukkan saja nih rangka yang kedua, rangka bagian atasnya. Sama seperti tadi ya, satu persatu. Ini kita skip saja biar tidak memakan waktu terlalu lama ya. Nah, ini dia teman-teman. Jika sudah selesai seperti ini, langsung saja ini di ikat ya teman-teman, ikat seperti ini, dan bagian bawahnya juga nih ya teman-teman, ikat juga. Nah, oke, ini teman-teman sudah kita ikat ya, dan ini juga langkah selanjutnya yaitu ini ya teman-teman, tinggal buat seperti ini saja. Dibuka lah jaringnya ya, direnggangkan ya. Nah, oke, jika sudah begini, langkah selanjutnya ini dia ya. Ini teman-teman, saya dilihat ya nih, kita ikat seperti ini ya. Kita masukkan tali dari sini nanti sampai ke mari ya teman-teman, masukkan saja.
Nah, oke, jika sudah begini, langsung saja teman-teman ikat ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menyulam ya. Ini kita sambung ya, teman-teman. Ya, kita sambung. Cara menyambungnya ini cukup gampang ya teman-teman. Kalian pasti bisa lah, tanpa belajar pun kalian pasti bisa ya. Jika kalian kepayahan nanti di saat menyambungnya, ini kalian ikat dulu ya seperti ini. Ya teman-teman, ini kalian ikat dulu supaya tidak kepayahan ya. Nah, dia tidak akan lari, jadi kita tinggal menyambungnya saja. Bagian sisi sebelah sini dan bagian sisi sebelah sini kita sulam satu per satu ya. Seperti ini saja teman-teman caranya. Tidak usah terlalu rapi sekali ya. Asalkan sudah tertutup rapat, dia sudah bagus teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman buka saja jika sudah. Ini langsung kita sulam lagi ya. Ini teman-teman lanjut sulam sampai ke sini ya, ke atas ini ya. Ini kita skip saja ini biar tidak memakan waktu terlalu lama ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Gambarannya seperti ini. Ini tinggal dikasih tali atasnya saja ya. Ini teman-teman. Tinggal dikasih tali atasnya saja. Ini teman-teman bisa kasih masukkan saja seperti ini ya. Ini satu per satu. Nah, ini sudah kita pasang tali ya. Nah, oke, ini dia. Perangkap bubu kepiting kita sudah jadi ya. Ini agak meleot sedikit ya. Teman bisa kita bulatkan. Nah, oke, ini langkah selanjutnya kita tinggal membuat pintunya ya. Ini dia. Membuat pintu seperti ini. Oke, di video aku sebelumnya itu ada ya caranya membuat pintu bubu kepiting ya. Kalian tinggal klik aja di situ, itu caranya lebih jelas. Nah, oke, langsung saja ini kita buat. Oke, selanjutnya ini teman-teman gunting saja ya. Nih, cuman di bagian tengah nih teman-teman potong saja ini ya, kira-kira seperlunya saja ya untuk membuat lubang pintunya ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini sudah kita potong nih. Ya, kira-kira sudah
kita bagikan saja ya, biar dia tidak miring nantinya. Kalau di sini ukurannya kira-kira ini ada 20 mata ya, 20 mata yang kita potong, berarti yang di pintu bagian sebelah sana nanti kita buat 20 mata juga ya, cuman kita bagi supaya seimbang ya teman-teman, paham ya teman-teman, biar tidak miring nanti. Oke, ini sebelum kita buat pintunya, ini dibersihkan dulu ya teman-teman. Kalau saya menggunakan ini kail pancing ini. Nah, ini dia hasil yang sudah kita bersihkan. Dia akan terlihat seperti ini. Ini teman-teman bersihkan saja semuanya, bagian atasnya juga dan bagian bawah, bersihkan semua ya. Nah, oke, ini teman-teman, ini sudah bersih ya dari sisa potongan. Langsung saja kita buat pintunya. Ada dua cara proses pembuatan pintunya. Yang pertama, teman-teman bisa ini ya, menempel jaring ini ke bagian sini ya. Kalian tempel, terus kalian sulam, atau teman-teman bisa sulam satu per satu ya. Ini kita sulam jaringnya satu per satu. Kalau saya pribadi lebih suka sulam jaringnya satu per satu ya, daripada tempel seperti ini. Karena kalau tempel seperti ini hasilnya dia tidak cantik ya teman-teman. Oke, langsung saja ini kita sulam satu per satu ini. Nah, ini dia teman-teman, bagian sini tadi nih ya, kita sulam saja satu persatu. Kalau teman-teman tidak bisa sulamnya, teman-teman bisa lihat tutorial yang ada di video saya ya. Kalian cari aja itu cara membuat jaring ya. Nah, kita tidak perlu menggunakan mal ya teman-teman, kita cukup kita takar saja ya, kita feeling saja seperti ini caranya. Terus sekali langsung saja masukkan ini. Nah, seperti ini teman-teman ya, buat terus sampai ke ujung ya. Buat sampai ke ujung sini. Kita sulam satu per satu. Nah, oke. Jika teman-teman sudah menyulam sampai di ujung sini, ini teman-teman balik saja ya. Seperti ini. Nah, ini dari dalam ya, teman-teman. Sulamnya. Nah, ini teman-teman, setelah dibalik langsung saja sulam lagi ya, supaya tidak payah sulamnya ya seperti ini. Oke, lanjut terus teman-teman sulam satu per satu. Ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah sampai di sini ya, langsung saja balik lagi seperti tadi ya, sulam lagi dari bagian luar.
Nah, ini dia, teman-teman. Ini sulaman yang terakhir ya. Ini sudah sekali, dua kali, ini yang ketiga kali, yang terakhir ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang terakhir nih, yang ketiga kali. Lanjut terus sampai ke ujung sini ya, teman-teman. Ini kita skip aja biar tidak memperlambat waktu. Nah, jika sudah langsung aja dipotong ya, teman-teman. Terus dibakar aja lagi biar lebih kuat ya. Nah, oke, selanjutnya ini pintu di bagian bawah nih, teman-teman. Nah, ini bagian sulam saja ya. Nah, oke, ini dia, teman-teman. Pintunya sudah siap ya. Sekarang tinggal bagian sini, sisi sebelah sininya nih, teman-teman. Ini kita potong saja ya menggunakan gunting ini. Oke. Ini sudah sebagian sudah potong. Terus lanjut lagi nih, kita potong ya. Kita buat sama seperti ukuran pintu yang di sisi sebelah sana. Oke. Ini kita potong dulu. Nah, oke, ini dia, teman-teman. Sudah kita potong. Langkah selanjutnya seperti tadi ya, dibersihkan lagi ininya nih. Pokoknya buat seperti tadi, teman-teman ya. Dibersihkan, terus kita sulam lagi satu persatu ya. Mulai dari bawah dulu atau yang atas dulu. Oke, lanjut terus. Ini kita skip aja karena tadi udah kata kasih tutorialnya ya. Nah, oke, teman-teman. Jika sudah selesai membuat pintunya, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal ini ya, pasang tali pada pintunya ya. Seperti itu, sana itu sudah kita pasang tali. Oke. Caranya seperti ini ya, teman-teman, perhatikan betul-betul. Ini kita potong tali sesuai ukuran saja ya. Ini ukurannya sekitar 2 meter. Oke, ini kita masukkan bagian pintu atasnya dulu ya, satu persatu. Nah, oke, selanjutnya tali yang bagian belah sini kita masukkan ke bagian pintu yang di bawah ini ya. Nah, oke. Lalu ini kita ikat saja seperti ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu ikat dulu ya, teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kita tarik ketat ya. Nah, ini sudah kita tarik ketat.
ini tujuan maksudnya kita tarik kita seperti ini supaya nanti saat bubunya diikat dia pintunya tidak kendur ya. Oke. Lalu kita ikatkan saja. Oke. Terus ini selanjutnya kita setel ya. Kita sambung kasanya. Ini ya, kedua sisi pintunya. Terus yang di sebelah sininya juga ya. Oke, kita lihat dulu apakah sudah jadi. Nah, oke, mantap teman-teman. Ini sudah jadi ya. Oke, ini dia. Seperti ini ya. Tampilan bubu kepitingnya atau perangkap kepitingnya yang sudah jadi. Ini pintunya sangat lebar ya. Ini bisa muat 10 kilo ini mungkin kepitingnya ya. Set lebar banget pintunya. Oke. Super jumbo nih bubunya. Nah, oke kawan. Ini dia ya. Tampilan bubu kita. Super besar. Oke, jadi ini aja ya video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan klik tombol subscribe buat teman-teman yang baru bergabung ya, atau baru menemukan channel ini. Oke, jika masih ada yang kurang jelas, silakan komen aja ya. Nantikan lagi video kita yang akan datang ya, teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.